saya. Saya yang nentuin siapa yang salah, siapa yang benar. Asal kamu tahu ya, semalam Madun udah bayar semua utang kamu. Dan dia minta supaya saya ngelepasin kamu, supaya gak kerja di sini lagi. Gak mungkin, Nyonya. Madun dapat uang dari mana? Ya mana saya tahu, tanya aja sendiri sama anak kamu. Kalau saya sih curiganya dia dikasih sama Bu Dewi. Wi, inilah saatnya kamu perhatikan telapak kaki mereka baik-baik. Gimana caranya ya, dari tadi mereka terus memutar. Kayaknya gak mungkin deh, Ayah. Kamu jangan menyerah, Wi. Waduh, kenapa sampai sekarang Madun masih kuat ya? Ya Allah, kok kakiku sakit. Akhirnya berhasil juga. Gimana kakak berdarah tuh? Polanya aja gue tancapin beling. Waktunya habis. Madun, kaki kamu kenapa? Sakit, Bu. Kenapa, Dun? Tahan ya, tahan. Kok kaki kamu berdarah? Ya Allah. Bu Dewi akan pernah melihat tanda lahirnya, Madun. Ya Allah. Apa memang ini saatnya semuanya akan terbongkar? Jika memang ini sudah takdirmu, ya Allah. Hamba harus rela kehilangan Madun dan membiarkan Madun kembali ke orang tua kandungnya. Madun, kamu harus tahan ya. Tahan ya sakitnya. Coba ambil tisu di muka. Iya. Coba. Ibu bersihin dulu. Bu Marni, biar saya aja yang bersihin lukanya Madun. Bu Marni, tapi ini kalau nggak cepet-cepet dibersihin bisa infeksi. Bu Dewi, Madun anak saya. Ibu Dewi nggak usah khawatir. Baguslah, Dun. Kalau misalnya lu gagal, gua seneng banget, Dun. Itu artinya lu gak bakalan bisa lanjutin kompetisi ini. Apalagi untuk menang. Hah, cuman mimpi tau gak? Bener banget tuh. Yang dibilang Jackie anak saya, Madun udah gagal. Peluang pemenang terbesar itu Jackie. Yes. Tidak. Siapa bilang Madun gagal? Dia tetap masih bisa mengikuti kompetisi ini. Yes, kok bisa sih? Kan jelas-jelas Madun sendiri yang ninggalin kompetisi ini. Itu artinya dia udah gagal. Yes, Papi? Yes, Mami. Sungguh tidak masuk akal sekali. Bola ini tercecer beling. Dari mana beling ini? Bukan pada Madun, kesalahan pada panitia. Karena itu, kompetisi ini saya cukupkan sampai di sini. Itu si Saki kayaknya ngebela Madun banget. Emangnya belum. Sebaiknya kita berhati-hati kepada keluarganya Jackie. Mereka itu orang yang licik. Mereka sanggup menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aduh, pelan-pelan, Bu. Iya, luka kamu kan lebar banget. Jadi harus diperban biar gak kotor.
kalau kamu terluka begini, lebih baik kamu gak usah lagi deh melanjutin pertandingan itu. Aku yakin, ini pasti ulahnya Den Jeki. Kenapa ibu bisa berpikiran kayak gitu? Ibu sudah ngembaliin uang yang kamu pinjam sama Ibu Dewi, Don. Dan Nyonya Siska minta supaya kamu gak ikut dalam kompetisi itu. Maafin Madun, Bu. Madun diem-diem udah ngelakuin itu. Habis Madun benar-benar gak tahan, Bu. Sama perlakuan keluarga Jeki sama ibu. Jadi, Madun nekat nerima tawaran Ibu Dewi. Nah, kamu memang baik, Dun. Tapi, ibu gak mau ngebebanin kamu sendirian. Sudah, Dun. Biar ibu aja yang bayar utang-utang ibu, ya. Tapi emang Madun salah, Bu, kalau ngebantu ibu. Iya, kamu gak salah. Tapi kamu lihat sendiri kan akibatnya kayak apa. Iya, tapi Bu. Ibu mohon, Dun. Kamu jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan uang 100 juta itu. Ini udah jadi keputusan ibu. Sumpah demi Allah, Kakek Paim. Bukan saya yang ngelakuin. Ngapain sih saya naruh beling di bola ini si Madun? Ah, dadah aja. Lagian kan saya sama Madun udah ke CS. Kayak Abang Ade. Bukan saya. Aduh kakek, apalagi ayah. Ayah gak mungkin ngelakuin itu, ayah gak main beling-belingan. Walaupun dulu ayah udah lumpir, sekarang kan udah kagak. Kalau sekarang ayah main beling, itu namanya mengurangi kecantikan, kek. Beneran dah sumprit. Pasti lu nih biang kerok ya, ngaku gak lu? Wani piro, ha? Sampean nuduh-nuduh saya, ha? Kebohongan akan menghancurkan seseorang. Mbah, beneran ini mbah. Sumpah bukan saya orangnya. Kalau saya ngomong tuh selalu bener. Sebel ini kena sebel. Mami. Mami kesel. Kenapa sih kakek itu kayaknya bawaannya sentimen melulu sama kita. Bawaannya curiga mulu. Yes, papi. Yes, mami. Emang tuh kakek-kakek susah banget dibohongin. Makanya kita harus waspada. Jangan sampai ngasih Tony begitu saja kepada mereka. Gimana caranya, papi? Caranya, kita harus pakai taktik sedikit supaya tidak terkesan kalau kita merekayasa si Tony. Iya! Iya! Astagfirullahaladzim. Di sini rupanya kalian. Tony, nih tanda tangani surat perjanjian ya. Surat perjanjian. Iya. Sebelum kamu ngaku-ngaku jadi anak Kijeng Dewi, kita harus punya persetujuan tertulis soal apa yang akan kita dapatkan nanti. Semua ini kan ide dari kita. Jadi wajar dong kalau kita dapat bagian dari harta yang akan kamu dapatkan dari Bu Dewi. 99% 1%. Yes, papi. Yes, mami. Saya cuma kepegang 1% sih. Ya nggak adil dong. 1% dari beberapa miliar yang akan kamu dapatkan. Besar banget tau nggak itu? Cukuplah. Nggak mau. 50-50 aja. Gimana? Deal? What? Nggak bisa. Tony. Kamu kan cuma butuh acting saja. Soal otaknya, kita yang mendukung dari belakang. Biar Jeng Dewi tidak curiga. Yes, Mami. Yes, Mami. Yaudah. Tawaran terakhir. 30%, 70%. Kalau gak mau ya udah serah. Ah, lama-lama kamu nyebelin juga ya. Yaudah, nih, tanda tangan deh. Nih. Kasihan juga kalau Ibu Dewi sampai kena tipu. Akal-akalannya Nyonya Siska. Bu Dewi akan habis hartanya dikuras sama mereka. Tapi
Kalau aku kasih Madun ke Ibu Dewi, aku akan kehilangan Madun. Madun pasti lebih memilih tinggal sama orang tua kandungnya daripada aku. Lama amat di dalam, kerja lelet banget. Maaf Nyonya, saya gak sengaja. Kenapa kamu sengaja bikin aku begini? Aduh Mali, bikin saya baca kulit kerja kamu gak bikin basi. Maaf Nyonya, saya benar-benar gak sengaja. Maaf Jeng Siska, saya yang salah. Saya sudah mengagetkan pembantunya Jeng. Astagfirullahaladzim, ibu, bu, ibu. Mau kemana lu, ha? Lepas, tembak ibu saya. Bu, ibu. Sudah, Jeng. Sudah, kasihan ibu ini, Jeng. Kalau sampai berani kurang ajar lagi sama saya, kamu lihat kan apa yang bisa saya lakukan sama kamu? Nih! Udah Jeng, masuk aja Jeng. Bu! Tapi sesalah-salahnya ibu, mereka gak pantas ngelakuin ini bu. Ibu tuh manusia bukan binatang bu. Udah bu, mendingan kita pulang aja dari sini bu. Enggak Dun, tentang ibu masih banyak. Ibu gak bisa pergi dari sini ya. Tapi baru gak tega kalau ibu diginiin terus. Udah mendingan sekarang kita pulang bu. Kepas, biarin. Maaf dunia, gua kagak sengaja di mata gua kelilipan si gagung liat. Lagian lu juga sih, kaki nangkring di situ aja lu kata warung. Jadi maaf ya, maaf. Gua cabut ya. Aduh, lagi ya. Kok kamu kelihatannya gelisah sekali? Ada apa sebenarnya? Apa kamu lagi sakit ya? Enggak kok ya, aku lagi gak sakit. Tapi aku gak tahu kenapa perasaan aku sedang gak enak ya. Hati aku seperti resah. Maksud kamu? Ya hati aku lagi gelisah aja. Seperti saya merasakan ada sesuatu yang terjadi sama orang yang aku sayang, tapi siapa ya? Mungkin ini bukan apa-apa, tapi ayah aku minta izinnya, saya mau keluar dulu sebentar. Mungkin saya cuma butuh udara segar. Misi ya. Ya, silakan. Tapi kamu jaga kondisi kamu ya, karena kamu kesehatannya kurang baik. Hati-hati. Iya, iya. Waalaikumsalam.
ada keganjalan di hati kamu. Ibu siap mendengarkan, kenapa? Aku gak mau, Bu, semua ini terulang lagi. Aku gak mau ibu terus disakitin sama keluarganya Jeki. Aku gak mau biarin mereka semena-mena sama aku sama ibu. Maksud kamu apa? Apa yang dilakukan sama Jeki dan keluarganya ke kamu dan ibu kamu? Mami, tapi nggak apa-apa. Yang penting si Madun udah nggak bakal bisa ikut pertandingan. Yes, Mami. Yes, Papi. Yes, Mami. Kalau gitu seenggaknya 100 juta bakalan kita dapat. Mami udah nggak sabar megang duit itu. Pengen jalan-jalan, tapi shopping-shopping. Wah, berarti kalau Mami jadi dapat 100 juta, PS3 yang Jeki pesen dibeliin dong, Mi, ya gak? Yes kan, Mi? Yes, pasti dong, sayang. Tony, pokoknya besok harus menjalankan misi kita supaya Jeng Dewi bisa melihat tanda lahir kaki kamu dan yakin kalau kamu memang benar anaknya. Oke, tenang aja. Saya akan bikin Bu Dewi percaya kalau saya ini adalah anaknya. Astagfirullahaladzim. Saya benar-benar gak nyangka kalau Bu Siska dan Jeki begitu jahat dan kejam sama kamu dan Bu Marni. Karena itu, Bu, aku gak bakal biarin itu terjadi lagi. Aku bahkan bawa ibu keluar dari rumah itu. Aku gak peduli mau aku ditahan sama mereka. Kamu gak usah khawatir ya, Madun. Allah pasti akan melindungi umatnya dari segala kekejian. Dan apa yang kamu lakukan itu demi kebaikan. Makanya Allah akan memberikan jalan, ya? Iya, Bu. Makasih ya. Mulai sekarang aku bakal semangat ikut kompetisi itu. Apapun keadaan aku. Entah kenapa melihat kepedihan di mata Madun, aku serasa merasakan kepedihan itu juga. Melihat dia sedih, hatiku ikut sedih. Pokoknya aku harus semangat supaya bisa menangin kompetisi itu. Biar gimana pun keadaan aku harus terus berusaha. Aku gak mau kalau sampai ibu diperbudak terus sama keluarganya Jeki. Ayo dong, semangat. Abang yakin lo bisa memenangkan pertandingan ini. Ayo. Dun, semangat. Ayo, Dun. Semangat. Pokoknya lo tenang aja, Dun. Kita semua bakalan bantu kamu latihan. Dan kita yakin besok lo pasti menang, Dun. Jadun,
Pokoknya kemenangan itu cuma pantas buat kamu. Kamu benar-benar pemain bola sejati. Min, terima kasih ya. Semangat dari kalian insya Allah bakal memacu semangat aku. Walaupun kakek sampean masih sakit, tak kita yakin sampean pasti bisa menampilkan yang terbaik besok. Hidup Madun! Hidup Madun! Hidup! Hidup Madun! Ayo Dun! Ayo Madun, semangat! Ya, jangan nyerah! Dun, siapnya? Terima ya tendangan orang. Kalau lihat makanan, yang sopan dong. Wah, kayaknya enakan donat ini ya daripada donat warung Bu Nur. Dok, biar Madun makan duluan, dia kan lagi sakit. Dun, lo pilih yang mana? Nyipoin orang loh, main sikat aja. Tong, kirain udah UFO beneran. Mereka kayaknya suka banget deh sama kue yang dibawa Raisa. Aku jadi gak pede buat ngasih apa yang aku bawa. Wati, kamu bawa apa? Wati, ayo atuh Wati, buka tempat makanan kamu teh. Iya. Pasti makanan kamu teh lebih enak kan daripada donat. Serak amat sih lu. Don, lu kenapa? Bingung, ha? Mau nyaman makanan dari yang mana? Dari yang noh? Apa dari yang noh? Hahaha, tidak. Ahai, ui, ui. Nih, ayo, ayo, ambil. Jangan semuanya. Ambil satu. Nanti abang jajanin, mau gak? Benar ya, bang. Tapi gimana? Ngapain abang? Udah ganteng belum? Hah? Enggak bang, masih sama kayak yang dulu. Sama? Nih, Guntu Jawa, lu yang paling kecil. Pasti lu yang paling jujur. Gimana? Abang udah ganteng belum? Belum. Belum masih Ronaldo. Ronaldo? Apa? Cristiano Ronaldo? Alhamdulillah kayak gitu. Gantengan gua daripada Cristiano Ronaldo. Asik, asik. Ayo punya mobil, ayo punya mobil. Beli bata yang jual namanya Pok Neneng. Cakep. Tuh ada yang nita bikin hati abang tambah seneng. Masalah dulu.
Nang Nita. Ya. Kayaknya happy banget nih. Hai Dita. Jalan-jalan awas happy. Ah, cakep tuh. Artinya? Emang ayah lagi happy. Ah, cakep tuh. Alhamdulillah. Happy ayah nih. Gila pas lu dateng. Alhamdulillah. Kalau emang jodoh udah deket, kita pasti sering ketemu. Untuk itu, abang ingin membahagiain Nayla. Ah, ingin bagi-bagi kebahagiaan. Apa yang lo bawa? Masalah? Elah, belum tahu. Anak-anak, musik! Bang Jebret, Bang Jebret, sukanya bret, 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 bret. Bang Jebret, ada di mana? Sukanya bret. Lu ngapain sih? Beneran gua bilang lu bawa masalah? Maaf, kelepasan. Gak usah goyang lu. Nggak goyang aja lu, gua kentut. Ah, gak boleh kayak gitu. Kalau emang mau jadi istri abang, harus terima abang apa adanya dong. Siapa mau jadi istri lu? Udah, gak usah. Eh! Ngapain sih? Gua mau belajar setir mobil. Ngapain ngeliat kalau demek? Apa yang belajar? Buang-buang. Ah, sayang-sayang. Jangan juga belajar sama abang. Nanti abang ajarin. Ah, dijamin sehari langsung bisa bawa mobil. Abang. Abang bener ya mau ajarin Ayu di mobil? Ah, apapun tembeng Nenita, abang lakuin. Belajar mobil, belajar kebo juga gua ajarin. Ah, itu Ayu mau juga. Dun, aku minta sama kamu tolong urungkan niat kamu, Nak. Maaf, Bu. Kali ini Madun gak bisa nurutin apa kata ibu. Tekad Madun udah bulat, Bu. Madun harus dapetin hadiah itu. Ibu bilang, ibu gak perlu hadiah itu, Dun. Ibu gak perlu. Enggak, Bu. Justru karena hadiah itu, semua utang kita sama keluarga Jeki bisa lunas, Bu. Dan insya Allah, Madun bakal bisa naikin ibu haji. Dan kita berdua akan hidup bahagia, Bu. Tanpa ada yang nyakitin ibu. Bu. Ibu mau kan? Kita berdua hidup bahagia. Kita bisa berangkat ke tanah suci bareng, Bu. Seperti yang ibu pengen. Ibu selalu ingin hidup bahagia sama kamu. Biar kamu masih sakit. Bu, Marun butuh dukungan ibu. Kita gak perlu takut lagi sama keluarga si Jeki, Bu. Tapi kaki kamu masih sakit. Ini bukan halangan buat Madun. Karena buat Madun, ibu adalah segalanya. Pokoknya hari ini kalian harus bermain dengan sportif. Saya tidak mau lagi ada kecurangan. Kalau tidak, kalian akan didiskualifikasi. Merah putihku terus maju. Si Madun kan udah kagak ada. Berarti pesertanya tinggal dua nih. Tinggal gua, maksud gua sama lu. Bener enggak? Ya, tapi kan jadi percuma aja kalau kita masih nungguin si Madun di sini. Siapa bilang Madun gugur? Kakek tahu benar siapa Madun. Dia tetap pasti akan maju. Eh, Dun. Lu cari mate, hah? Pokoknya hari ini kalian harus bermain dengan sportif. Saya tidak mau lagi ada kecurangan. Kalau tidak, kalian akan didiskualifikasi. Ngerti? Semoga aja Madun bisa melewati semua ini. Dan Ibu Dewi benar-benar tidak bisa melihat lapak kakinya Madun. Waduh, edah. Jadi penyakit dia. Udah tahu kakinya singgli. Mau gempor ente? Yes, papi. Yes, mami.
pas giliran Madun, kita harus beri semangat ya. Biar dia tuh lupa sama kaki yang luka. Siap, Kak. Siap, Kak. Siap, Kak. Karena di sini Dewi dan kakek yang menjadi juri, maka dari itu kami harus berhati-hati. Setuju! Buati, kamu mau kemana? Aku mau nonton Madun. Panas-panas kayak gini nonton Madun, bawa payung sama pakai lengan panjang. Tenang aja, Lis. Kan aku udah punya ini. Wardah itu cocok buat kulitnya wanita Indonesia dan ini juga halal. Ya udah deh, aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk tantangan berikutnya, silakan Kek. Tantangan berikutnya. Untuk kalian bertiga harus siap mengambil bola yang berbendera di atas pohon pinang itu. Sulit memang, itulah tantangannya. Kalian siap? Ayo Madun, kamu pasti bisa. Hidup Madun, hidup Madun, hidup Madun. Ayo Madun, Madun. Yeki pasti berhasil! Yeki! Yeki yang terhebat! Iha! Kek, ini untuk apaan, Nes? Kayak gini ya? Kagak jelas banget sih. Kalian harus memasukkan kaki kalian di dalam ember yang ada es batu ini. Dan itu, kalian melewati lubang ban dan langsung menggolkan ke gawang. Terus kalau nggak gol gimana? Kalian harus mengulangnya dari awal. Dan selanjutnya, kalian harus menarik gerobak yang ada di sana. Dan kalian harus bisa membunyikan bel. Kalau kalian berhasil, kalian bisa lanjutkan memanjat pohon pinang yang ada bola benderanya itu. Dan turun, terus serahkan kepada saya. Kalian mengerti? Iya, ngerti. Kekuatan supaya aku bisa merasakan semua rintangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai!
anak aku. Merah putihku terus maju. Merah putihku terus maju. Banget Madun ya, apa demi uang dia rela melakukan semua ini? Dan kenapa aku juga merasakan kesakitan kakinya? Kamu tenang Wi, ayah tahu siapa Madun, dia pasti bisa. Telat, ada urusan, urusan percintaan, eh? Bila, bang, bang, lihat tuh si Madun, dia berjuang benar-benar tuh, supaya menang dia. Emang enak, masa sih? Madun, ayo yang kuat, abang tahu lo pasti bisa, abang sini dukung lo, oke? Aduh, hati-hati jatuh bang, hati-hati jatuh. Jadi mabok kan lo kena angin gue. Kalau mau Jeki jangan di situ. No, di sebelah sana no. Nah, makanya duduk. Salah kandang ini. We'll be right back.
bagi kita. Jangan-jangan Tony mau membangkang sama kita, Papi. Mau ngelawan kita. Yes, Papi. No, Mami. Kok no, Papi? Tenang saja, Mami. Tony gak bakal membangkang. Kita lihat aja nanti. Yes, Papi. Tiba-tiba menghentikan kompetisi ini. Iya, tanda lahir itu ada pada pemain bertopeng. Berarti dia adalah anak yang selama ini aku cari ya. Nyonya, tolong jangan ancam ibu saya kayak gitu. Berani-beraninya kamu ngingetin saya. Itu darahku.